sobat berburu makan, kita akan berburu makan kali ini mencari babi guling lagi. Nah, babi gulingnya ini dekat Banjar Renceng. Jadi sebelah sana. Jadi kita akan makan di sana, sekalian kita icip-icip makanan babi gulingnya apakah enak. Nanti kita akan buat begini. Selamat mengikuti ya teman-teman. Babi guling dan pasar. Ya, sekalian makan, sekalian vlog. Ya Bu ya. Saya ambil gambar. Nah, ini teman-teman. Babi gulingnya. Kita lihat ke dalam. Mumpung sepi, kita akan explore bagaimana di dalamnya. Ibunya udah senyum-senyum nih, kayaknya udah banyak jualannya, Bu ya. Udah senyum-senyum, berarti udah banyak jualannya. Nah, ini Ibu. Ini sambalnya. Wih, nendang banget ini sambalnya, teman-teman. Ya, ini benar-benar original babi guling Denpasar. Ayo penggemar babi guling silakan datang ke sini. Mumpung masih ada. Ini siang udah habis Bu ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman mau tahu harganya berapa Bu satu porsi makan di sini? Rp35 dengan minum di sini, makan di sini. Oh iya, Rp35. Ya standar Bu ya. Babi gulingnya segar sekali, kita zoom biar nilai. Nah ini by the way, ini tempatnya luas sekali, jadi sangat mudah untuk cari tempat makan, tidak berdesakan. Nah ini stoknya ya. Di jalannya juga sangat tegal di sini. Ini udah disajikan. Nah, ini lengkap nih. Kuahnya ada dagingnya. Adik deketin situ deh. Di sana lebih pelan-pelan. Nah, kita akan lanjut menikmati ini hidangan babi gulingnya. Dan sesuai dengan ekspektasi harga Rp35. Ini buat anak kecil ya? Ini yang campur, kita mau yang pisang. Ya. Adik makan duluan ya? Mama. Ini mah, Mama dari sini. Kenalin yang pisah mana? Adik biarin lah, yang nggak usah ngambil gambar. Adik sana makan duluan. Agak kerasin dikit mah. Tuh, dua, tiga. Halo sahabat kuliner, ketemu lagi dengan kami di tim berburu makan. Nah kali ini aku ada di Babi Guling Dodo, itu di perempatan Tampak Gangsul dan Pasar. Nah ini aku udah pesen babi gulingnya, ini untuk porsi yang pisah. Porsi pisah, nasinya seporsi, terus ada balung, ada pakai ares, ini ada balungnya. Terus untuk babi gulingnya, ini sambal serundeng pakai kelapa. Terus ini lawar nangka pakai kulit dan daging babi. Nah, terus ini babi gulingnya. Banyak ya dapatnya. Kulitnya melimpah. Kulitnya banyak, terus dagingnya, terus dagingnya juga banyak. Ini porsinya bisa berapa tadi? Porsinya 35. Iya, 35. Ini porsi 35.000. Ini porsinya kalau harganya 35.000. Tapi kalau dengan kulit sebanyak ini enak sih, banget. Terus ini lengkap, dagingnya banyak, ada urutan. Ini ada jeroan goreng seperti biasa, pakai sate, pakai kerupuk rambaknya. Yang penting ini nih, Mak.
kan ada dagingnya. Nah, kalau ini ada dagingnya. Daging, tulang, dan ini tuh kaldunya kelihatan banget nih. Terus nasinya juga lumayan. Nasinya pulen dan banyak kalau kita turunin. Putih ini baru ya nasinya. Iya, nasinya masih fresh, bukan bekas angetan. Ini kalau untuk versi anak juga lumayan ya. Nah, kalau itu porsi campur. Nasinya banyak sekali. Oh, okay. Oh, ini salah harga kita. Nah, ini 35.000 nih untuk versi anak nih. Ya, ya. Oh, kalau bisa berapa? 45. Oh, 45 nggih. Kalau standar. Standar 35, nggih. Ikan minum sudah itu. Ya, sip. Makasih, Bu ya. Nggih. Nah, gitu katanya si Ibu. Ini revisi nih kan. Kita taunya ini 35 ini. Jadi ini 45 yang full. Yang full bisa tapi dagingnya banyak. Nah, ini udah termasuk minum ya tadi katanya? Ya, udah termasuk minum. Iya. Nah, gini. Minumnya kan 5.000-an biasanya nih. Ini 35. Ini cuma satu apa? Pesannya satu. Oh, udah, itu aja ya. Kita nikmati dulu bilangnya. Tuh porsinya nih banyak sekali teman-teman buat makan. Habis ya? Aduh. Oper nih teman-teman ini ya. Oper ya, Bang. Kalau aku nih nyobanya pasti nasi di sebelah ini. Biar enggak susah dikeluarkan. Ini berdua bisa ya? Iya, beli satu nah, tambah nasi. Udah hemat. Caranya sih ini belinya satu ini, satu porsi itu tambah nasi. Ini benar-benar jumbo nih. Kalau perutnya gede lumayan. Kuat. Kulitnya gede, tempatnya dua. Terus dagingnya kalau diberi kecil-kecil banyak kali ini. Biasanya kalau jeroan ini kan dicium dulu nih ya. Kemudian, kalau bau ini masih kotoran, tapi kualitas bagi bulunya masih kurang hangus. Ini nggak ada bau. Enggak, ini gua banyak banget. Ini asli babi guling. Oh, kalau sini nggak ada oretnya dia? Nggak ada oret ya? Nasi udah setengah ini. Daging masih banyak. Balikannya sama yang di sana Maya. Iya, yang di Mensiring. Mensiring itu ya. Jadi dagingnya di sana kurang, jadi nasinya banyak. Nasinya banyak. Udah pasti. Udah. Benar.
belum coba nih. Bima. Nah, ini biasanya aku nih isi cocolan sambalnya. Biasanya sih. Bukan kulit babi guling ala-ala ya. Biasanya ini sering lupa di gorengnya. Ini asli. Kuas. Ini makan kuas. By the way, ini masih seputaran dan pasar. Kalau nyari kuliner dan pasar, sama yang babi guling, nggak susah ya. Banyak pilihan dan banyak namanya. Makan ini kalau nggak ini kan biasanya sebelumnya alat kalau nggak habis mana ini adik masih banyak nih. Tanya gimana? Enak, cuma dia dominan. Ini tadi sambal apa nih? Sambal serundeng, kelapa. Enak. Yang main sirip itu. Enak. Yang. Kok enak banget ya? Ini sambal ini aku makan, ini nggak pedas, tapi rasanya itu ke gitu nih. Gurih ya? Ya. Nah, kita coba sate lilitnya. Oh, kalau ini satenya satu macam lilit aja. Lihat nih wajahnya dia. Wajahnya polos. Enggak ngambil. Biasanya kurang suka jeruan sih. Ini enak emang. Enak jeruan. Gak ada aroma tambahan ya. Gak ada aroma. Ini segar ya, Maya? Iya. Ini kayaknya matangnya kali ini. Matang tadi pagi gitu ya. Kak, habis bunga kemarin.
kalau teman-teman udah tahu babi guling ya. Bisa membedakan rasanya. Ini yang waduh, udah full tank nih, dagingnya masih kayak gini teman-teman. Ngos-ngosan nih mah. Iya, nggak habis lah, nggak kuat dah. Masih jumbo sekali nih. Nah teman-teman, itu dulu reviewnya. Nah dengan harga segini kayaknya worth it banget, teman-teman bisa coba kesini. Jadi lokasi aksesnya dari pusat kota Denpasar sangat dekat. Jadi bisa dicoba teman-teman ya. Jadi aku saranin sih beli satu porsi, kalau berdua beli satu porsi nanti nasinya ditambah gitu. Nanti bisa kan nambah custom untuk nasi sama kuahnya ini gitu loh. Ya Maya. Biar ini dagingnya kebanyakan. Ini over sekali ini dagingnya. Satu orang kebanyakan. Lainnya kita sih rencananya mau babi guling dulu seputaran Denpasar. Kita review, kita bandingin satu sama lain mana yang lebih unggul ininya, mana lebih unggul yang lain. Sampai ketemu. Sehat selalu biar bisa tetap coba makanan yang enak-enak. Sampai jumpa.